Oke, kembali lagi di channel ini. Ini LQ2180. Ya. Oke, ini udah apa permasalahannya? Nah, dia muter-muter kayak gitu terus ya. Jadi enggak mau ngeprint, gimana caranya? Gimana caranya? Ya. Nah, itu kayak gitu terus setiap ini ya. Coba nyalain lagi. Nah, setiap nyalain power, nah dia langsung muter. Nah, kayak gitu terus muter ya. Apa solusinya, caranya? Oke, langsung bongkar aja. Ini copot casingnya ya. Ini udah tercopot casingnya, dan ini coba dicek di kabelnya. Coba dicek sensor biru. Kenapa mana dilepasin? Ini sensor apa, bro? Biru itu. Sensor biru. Ini samping. Biru sensor samping. Oh, itu iya ya, tuh birunya. Sensor biru. Oke. LQ2180 ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, itu kencengin semua. Udah. Coba cabut, colokin semua, bro. Nah, itu cabut. Nah. Cabut, colokin lagi. Cabut, colokin lagi. Cabut udah, coba langsung nyalain lagi ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, coba nyalain. Coba dia muter enggak? Nah, bisa ya, berarti ya bisa. Nah, berarti itu udah oke ya. Berarti itu sensor ininya ya, yang enggak kecolok, kurang kencang. Nih, sensor ini cabut colokin lagi aja ya. Tadi kan dinyalain langsung muter ya, jadi nggak bisa ngeprint ya. Itu aja caranya. Jangan lupa like dan subscribe. Coba matiin, hidupin lagi. Nah itu ya. Oke, itu aja caranya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.